Doggy Style. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be. Hai Popo, masih di tips malam Jumat yang pastinya ditemani oleh Caca Akila. Jadi tips malam Jumat kali ini Caca mau kasih tips nih. Ada 4 tips, yaitu 4 gaya untuk hubungan suami istri, pengantin baru, anti sakit, dan gampang klimaks. Ikutin terus ya. Yang pertama, missionary. Ditaruh di tengah-tengah gini berasa kayak lagi ini ya, sekte-sekte apa ya. Nih, Caca mau kasih tauin. Untuk yang tips yang pertama tuh ya, gaya missionary itu ialah gaya si perempuannya itu, dia itu tiduran, dan juga si lelakinya itu dia di atas. Ini cocok banget untuk para pemula. Jadi si lelaki itu tuh menguasai dan yang pastinya bikin si cowok klimaks. Yang kedua ada doggy style. Lagi-lagi ya kan, Caca ada di meja persembahan. Nih, kalau yang kedua tuh kan doggy style ya. Jadi kalau doggy style itu mungkin masih terasa kayak aneh atau didengarnya tuh kurang ya. Tetapi doggy style ini bisa bikin penetrasi tuh lewat belakang. Yang pastinya minim banget rasa sakitnya. Ups, yang ketiga ada cowgirl. Jadi kalau kamu kurang familiar apa itu istilah cowgirl, itu tuh sama aja lah kayak woman on top. Jadi si perempuannya itu dia tuh lebih menguasai si lelaki. Lelakinya itu kan dia di bawah, si perempuannya itu di atas. Jadi kita bisa tahu, bisa mengendalikan semuanya, dan bisa tahu gimana caranya bikin enak dan cepet klimaks yang pastinya. Yang terakhir, Lotus. Nah, jadi yang Lotus ini tuh sama kayak missionary, tetapi dia itu lebih saling duduk berhadapan sama si pasangan. Dan terasanya tuh untuk pemula cocok banget dan terasa lebih lamban dan lebih sensual. Ah, pokoknya yang pastinya pasangan-pasangan menjadi gaya yang favorit. Ini cowoknya ya, popel di depan, dia duduk gitu kan kayak au, au, au. Nah, gimana Popol tadi 4 tipsnya untuk buat pengantin baru? Gayanya biar nggak sakit dan juga biar gampang klimaks. Oh ya Popol, tahu nggak sih Caca lagi di mana? Ini enak banget sore-sore di Villa Genteng Bogor. Lihat, unik banget gak sih tempatnya? Yang pastinya di sini tuh untuk kayak mau foto, untuk sosial media, video itu tuh banyak spot-spot untuk foto ya di sini ya. Pokoknya Caca suka banget sih karena adem, terus juga cuacanya masih asri. Kita bisa, aduh pokoknya di sini paling endul ini di daerah Bogor ya, dan gak yang di atas banget. Pokoknya ini oke banget ya untuk mau yang healing-healing. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen Popular Magazine Indonesia. Bye-bye.